belajar bagaimana agar perekonomian warga NU iso meningkat sekaligus wauniko jaga tanah leluhur. Kula niku teng dusun-dusun asring ngemutke Gusti Allah ki wis ora gawe lemah. Nggih napa mboten? Nek mingpit montor Cina ki bendino gawe. Nek ming mobil pabrik ora tau leren gawe. Lek kok ana wong adol galengan dijolke pit montor. I geblek-gebleke wong. Nggih napa mboten? Ana wong kepengin tuku mobil kok adol sawah kuwi. Iki bodho-bodhone wong. Gusti Allah pun boten sadyan lemah. Gusti Allah pun boten damel lemah, Pak. Ning mek sing jenengane mobil, sepeda motor niku isih tiap dina digawe. Nggih napa mboten? Piye carane awak dhewe niki iso ninggali lemah kanggo anak putu? Piye carane awak dhewe iso ninggali lemah kanggo keluargane? Niate apa iki tak tinggali lemah le? Lemah iki kanggo sangung ibadah kowe. Nek jenengan ninggali lemah ngoten iku, Bu. Terus putra wayahe jenengan iku salat teng mriku, ngaji teng mriku. Jenengan sing ninggali isih oleh ganjarane. Allahumma amin. Dadi jariah sing mili terus tekan dina kiamat. Allahumma amin. Syukur bagi jenengan duwe lemah, tinggalke kanggo masjid, tinggalke kanggo MO, tinggalke kanggo madrasah, kanggo pendidikan. Itu akan menjadi jariah yang mengalir ila yaumil kiamah. Dan ini para rawuh. Disitulah pentinge. Dadi awak dhewe iki dadi wong sugih kudu. Cuman berbeda, kita itu niatnya dengan yang hanya mencari kekayaan. Kanggone kulon jenengan lemah bondo sak piturute, ini hanya menjadi fasilitas wasail, tujuan pokok kanggo sangung ibadah. Itu menjadi wasail, Pak. Bukan tujuan arep numpuk-numpuk lemah, mboten. Bukan tujuan akan menumpuk-numpuk harta untuk dirinya, tidak. Tetapi sekali lagi, kanggone wong NU, kanggone umat Islam, bondo kuwi kudu, kudu kanggo sangu perjuangan.